Halo, tempat saya memulai video ini ada di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepatnya di depan Mall Kelapa Gading 2. Dan hari ini rencananya kita mau nyari tempat nongkrongnya seorang pengacara kondang. Kira-kira siapa ya pengacaranya? Clue-nya dia punya asisten pribadi, kalau nggak salah ada 42 ya. Setelah saya cari di internet, itu dari berita Kompas, dia punya 42 asisten pribadi. Udah ketebak kan siapa? Yap, betul. Pengacara kondang itu adalah Hotman Paris Hutapea. Dan kali ini kita mau nyari tempat nongkrongnya dia yang ada nggak jauh dari Mall Kelapa Gading ini. Oke, ikutin terus videonya ya. Mari berangkat. Ini adalah Mall Kelapa Gading ya. Jarak dari sini ke tempat nongkrongnya yaitu sekitar 1,5 km. Namanya Kopi Joni. Tahu dong, sering disebut-sebut pada saat dia diwawancarai. Kalau di tempat itu dia sering terima banyak pengaduan dari warga yang datang. Ini adalah bundaran Kelapa Gading yang ada di La Piazza, sekarang ditutup. Di sini kita lurus terus. Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading. Yang di atas adalah jalur LRT yang datang dari Pegangsaan 2 menuju ke Velodrome Rawamangun. Oh iya, dulu di deretan sini sering lihat mobil Ferrari parkir, cuman saya kurang tahu itu mobilnya Hotman Paris atau bukan. Dia warnanya hijau, sering parkir di daerah sini. Kalau ada mobilnya Hotman Paris yang warna hijau, berarti mungkin emang benar. Ada apartemen sebelah kiri. Setelah kita ngelewatin apartemen itu, kita langsung belok ke kiri. Kalau di video-video sebelumnya, pada saat nyari tempat, kebanyakan perjalanannya saya cepetin ya, karena jaraknya emang jauh. Sementara kalau yang di sini jaraknya kan cuma 1,5 km, jadi kalau dicepetin ya paling cuma 1 menit udah nyampe ya kan. Paling enggak yang nonton juga tahu jalan-jalannya lewat mana aja. Gak jauh lagi di depan ada perempatan. Dia ada di sebelah kanan perempatan.
Tapi biar lebih jelas, kita harus nyebrang perempatan. Kopi Joni itu ada di depan sana, yang pas di pojokan, kelihatan ya. Tapi biar lebih jelas, bagusnya kita lurus dulu ke sana, baru ntar putar balik. Jadi kita benar-benar ngambilnya dari samping depan, dari samping tapi bagian depan. Sini kita putar balik dulu. Ini, waduh, ada orang juga putar balik dari sini. Nah, banyak. Ini adalah kopi Joninya. Nih, banyak yang nongkrong pada minum kopi. Ini masih pagi ya, belum ramai. Biasanya siang sama sore di sini ramai banget, apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu. Kalau dari sini, oke, saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.